Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini semoga kita sehat selalu dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini kita akan membuat adenium itu bercabang banyak. Jadi teman-teman, ini adalah batang dasar, kita lakukan dari nolnya, teman-teman. Yang selama ini kita kadang-kadang punya kendala, bagaimana sih caranya kita membuat adenium itu bercabang banyak. Pertama teman-teman lakukan pemotongan pada batang. Ya seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Setelah teman-teman lakukan pemotongan, maka teman-teman ngelap getah dari si getah pahit ini ataupun si adenium ini. Biarkan teman-teman, kita biarkan setelah kita ngelap dan kita biarkan mengering. Jadi setelah perlakuan pemotongan pada batang adenium, di sini saya sarankan untuk adenium yang telah dipotong ini, maka taruhlah di ruang terbuka atau di full matahari, dan kita biarkan dulu untuk selama 1 hari di luar ruangan atau di full matahari. Setelah perlakuan kita menjemur atau kita biarkan dulu 1 hari, maka nanti kita akan lakukan langkah selanjutnya, teman-teman. Teman-teman, pada hari keduanya, setelah kita diamkan 1 hari full, maka di hari keduanya, teman-teman, kita lakukan pemasangan plastik PE. Cara pemasangannya, teman-teman, ikuti seperti yang saya lakukan. Setelah perlakuan pemasangan plastik pada batang adenium setelah pemotongan, maka teman-teman nanti bisa lihat perkembangannya baik per minggu ataupun per hari. Dan di sini saya buka di hari ke-25. Di hari 25 maka kita buka, teman-teman. Ini dia di hari 25-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasil dari perlakuan kita di hari 25-nya. Ini 25 hari teman-teman setelah perlakuan. Ini sudah ada tunas-tunas baru ataupun cabang-cabang yang sangat luar biasa, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya setelah 25 hari perlakuan. Dan teman-teman, nanti kita lihat di umur 40 hari.
bagaimana hasilnya di 40 hari teman-teman. Ini sangat luar biasa hasilnya teman-teman. Ini teman-teman setelah 40 hari perlakuan, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya. Di sini teman-teman juga saya akan menunjukkan sama teman-teman semua setelah 80 hari perlakuan yang kita lakukan. Ini teman-teman hasilnya sangat rimbun, luar biasa banget. Teman-teman bisa perhatikan di sini, inilah hasil dari perlakuan kita, cara memperbanyak cabang pada adenium atau si getah pahit. Teman-teman, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.